wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Yang terhormat Ustazah Nurul Mumtazah selaku pendiri Majelis Taklim SLM Lombok. Yang terhormat Bapak Haji Fahmi selaku pembina Yayasan Anak Yatim Ikrom Salam. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim SLM Lombok serta ibu-ibu jemaah Majelis Taklim SLM Lombok yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara HUT atau miladnya Majelis Taklim SLM Lombok yang kedua dengan tema Malaikat Mendoakan Kita Penuntut Ilmu pada hari ini Sabtu tanggal 12 November 2022 tepatnya tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaat, karena tidak ada nabi yang mampu memberikan syafaat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu saya sebagai MC akan membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, laporan panitia. Acara kelima, tausiah singkat. Acara keenam, doa dan penutup. Acara terakhir, hiburan. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pembuka majelis yang akan dipimpin oleh Ibu Asrafil Muluk, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah hidupnya kita sama-sama berdoa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Wardatul Isah dan terjemahan oleh Ibu Harun Muluk kepada Ibu Isah. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhan. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu suruh sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit nari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wakil Ketua Majelis Taklim SLM Lombok kepada Ibu Hajah Bintan Mawir dan Ibu Asrafil Muluk di sini. Silakan Ibu kita bersama-sama membaca salawat Jibril. Selawat Jibril, Jibril Ibu dia sama-sama gitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ustazah Lulu Muktaza selaku pendiri majelis taklim dan penceramah kondang kita, yang selalu ceria dan tetap semangat dalam membersamai pengajian majelis taklim selama 2 tahun. Dan yang hormati Bapak Haji Mahmud SPD, selalu Ketua Yayasan Madrasah Diniyah Ta'biliyah Ikrom Salam dan pengurus anak-anak yatim Ikrom Salam. Semoga sehat-sehat dan tetap istiqomah dalam membina anak-anak yatim. Semoga menjadi anak-anak yatim yang soleh dan soleh. Bapak Haji Pangun, sehat pilih ide Bapak? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan yang cintai pula jamaah SLM Ceria, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka milad SLM kedua, yaitu 2 tahun. Selawat dan salam atas curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Terima kasih kepada seluruh jamaah SLM Ceria yang masih memberikan yang kepercayaan sebagai ketua SLM Ceria, dan sungguh itu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Tiang. Ini yang bikin jemput pribadi khususnya. Dan doakan Tiang semoga tetap istiqomah ke dalam mengemban amanah ini. Sekian sambutan dari Tiang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Wakil Ketua Majelis Taklim SLM Lombok kepada Ibu Asrofil Muluk, disilakan. Yang hormati Ustazah Lulu Muktaza,
dan yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Pahmun SPDI, yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Sahabat Lulung Manis. Singkatnya hadirin sekalian yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu Majelis Taklim Sahabat Lulung Manis yang berbahagia. Sedikit yang menambahkan dari apa yang sudah Ibu Ketua sampaikan dalam sambutan sebelumnya. Mewakili para jamaah-jamaah tercinta yang ada di sini, mohon izin menyampaikan sepatah dua pasang kata. Tidak terasa tahun ini adalah tahun kedua PCM Lombok Komunis. Dalam hidup adalah catatan sejarah, dalam sejarah adalah perjuangan, dan dalam perjuangan pengorbanan. Dan kita mengumumkan kita semua telah memenuhi yang tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita hindari. Namun dari semua itu, kita semua memiliki progres, rencana, dan tujuan dari atas dasar musyawarah. Sesuai dengan program yang kita buat guna luaskan dakwah Islam di kalangan ibu-ibu dunia, bagi kita sendiri, di hari yang berbahagia ini, mohon izin, marilah sejenak sama-sama kita merunut ke belakang. Kita sama-sama cross-check segala kekurangan, ketidaklapangan, ketidakadaan di hari sebelumnya. Untuk itu menyempurnakannya tentunya dengan bersama-sama memikul tanggung jawab secara merata. Untuk itu, ke depan ibu-ibu marilah kita sama-sama hilangkan rasa ego diri. Alhamdulillah beristiqomah. Alhamdulillah beristiqomah.
Pembina Yayasan Amaliyah, Pembina Yayasan Anak Yatim Ikram Salam. Dan yang saya banggakan, ibu-ibu SLM, sahabat belum manis, ceria. Semoga kita selalu ceria sesuai dengan nama grup kita, ge, ibu-ibu. Di mata gerdak ceria, dan sambil tegomi teriri. Akapnya hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita kehadiran kita sepakat kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kehadirat kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu jamaah SLM, perkenalkan saya selaku panitia akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan saya sebagai panitia mengadakan acara ini, acara Milad SLM yang kedua. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mempererat silaturahmi jamaah semuanya. Yang tadinya kita berjauhan, jadi kita berkumpul dalam acara ini. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin dekat. Kemudian paling terpuji, paling kuna. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus, teman-teman, panitia, jamaah yang sudah ikut mensukseskan acara kita ini. Ya, kita bisa berkumpul pada hari ini dengan doa kita. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah, ibu-ibu. Alhamdulillah cerah biasa. Terima kasih sekali lagi untuk para jamaah SLM yang sudah mengundang acara ini. Hanya Allah yang mampu membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Wa'alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Manis yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dengan kita sama-sama berdoa, semoga majelis taklim sahabat Ibu Manis dapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis taklim ke depannya terus berjalan dengan lancar dan terus istiqomah dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita zikir, mari kita baca qomul kitab bagi Rasul, semoga kita mendapat syafaatnya dan apa pahala kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya hadratun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah wa min Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah kampanye mengenai wabah. Kedua, kita niatkan untuk keluarga yang di Jakarta yaitu almarhum Haji Jawahar Pak Nur beserta seluruh keluarga. Kita niatkan juga untuk Datuk Agungin, Datuk Jaya. Ini Datuk Jihadul Muluk dan almarhum Mahaja Anumati. Dan juga kita niatkan kepada almarhum Mas Muntilah atau dipanggil kita berhutin. Dan kedua, selanjutnya kepada Datuk Haji Asadi dan keluarga. Semoga almarhumah yang berusaha segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila alam dan sahabat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka wa'alaikumussalam. Selanjutnya kita datang zikir dan doa kepada khusus kepada keselamatan berkah untuk keluarga besar Anita Ahmad serta keluarga beserta anak-anak keluarga besar dari Bangkulu di Almarhum Grand Gali Hotel. Semoga seluruh keluarga besar keselamatan dipermudah, seluruh usahanya untuk mendapatkan rezeki agar mendapat menjadi manusia yang bermanfaat di para karyawan dan komunitas sekitar. Semoga segala jenis nikmat yang akan diberikan oleh Allah bisa mendapatkan rahmat dan hidayahnya yang selalu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa isholli binya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yeah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nikmatan wa sihatan
Oh.
Ya saya bilang gelibak ganti HP. Izinkan. Kami minta kesediaannya untuk Mbak
Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan. Kanggo nama kota kanggo nama nyepi mure. Karang buaya nama kaling karang buaya Muhammad Mustaqim. Masih. Sila hadiahnya di. Apa ingat siang? Ngecang. Ngecang. Gitu cang. Ambil ngecang. Sila. Udah terima dia. Pertanyaan kedua untuk Nini Muti. Sila langsung di tengah Nini Eko bacain di sini. Siapa? Aneh deh. Siapa nama panjang Ustazah? Bibi. Tidak ada dusta. Tidak boleh bocoran. Menyerah. 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 Menyerah nih. Menyerah. Ustazah BB satu. Dua. Bus. Dapat hadiah. Bukan Gustan Halil, nggih. Gustan Ubana. Ayo hadiah. Alhamdulillah. Dapat satu batang emas. Ini nano. Ini nano kan ini jalan nih. Oke. Pertanyaan ketiga. Yang kedua Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Injil, Taurat. Lagi satu. Lagi sekali sih. Si. Huruf Z. Huruf Z, huruf Z. Huruf Z, huruf Z. Sabur. Bagaimana? Astaga. Sebutkan. Siapa ini dulu? Sida itu selalu. Terakhir, Sida terakhir itu selalu. Nama asli. Nama asli yang bukan ini. Siapa? Nenek. Umi. Umi. Nah, nenek. Nenek Umi. Nenek. Ada nenek Umi, ada nenek Taen. Nenek Umi. Nenek Umi. Bagaimana awalnya dia? Apa
Nih. Yeah.
bagus.